Salam satu hati, sahabat-sahabat Honda. Apa kabar di sore hari yang luar biasa ini? Hari ini saya akan melihatkan kepada rekan-rekan semua plan distribusi di tanggal 3 Juni 2022. Tapi saya mau informasikan teman-teman, sebelum saya membahas untuk unit yang datang hari ini, sebelum video ini teman-teman, di atas video ini sudah saya tampilkan giveaway buat teman-teman semua. Artinya saya memberikan apresiasi 3 jaket secara gratis buat sahabat-sahabat semua yang bersabar menunggu inden sepeda motor Honda. Aturan mainnya sudah dicoba aja teman-teman, siapa tahu kita game-game teman-teman supaya dapat hadiah. Nanti hadiahnya akan saya kirim langsung ke rumah teman-teman semua sesuai dengan alamat yang diberikan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Honda TV. Yes. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya. Akan saya undi di tanggal 1 Juli 2022. Semoga rekan-rekan, sahabat-sahabat beruntung ya mendapatkan hadiah dari saya, Karuna Honda TV. Sebelum dilanjut, subscribe dulu dan tekan loncengnya. Nah, hari ini teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan semua distribusi yang datang hari ini. Ada apa? Vario 125 TBS ISS Blue. Vario 125 TBS ISS Hitam. Ya, itu yang datang hari ini. Dan Vario 125 TBS berwarna merah, termasuk dari Beat Street berwarna hitam, dan Vario 150. Vario 160 maksudnya ya, Aida. Oke, sampai nyelip lidah. Oke, akan saya lihatkan kepada rekan semua. Dan satu BC ABS hitam. Yuk kita lihat. Saksikan, sahabat-sahabat Honda semua, ini saya memperlihatkan kepada sahabat-sahabat semua adalah unit Vario 125 yang berwarna blue. Sesuai dengan informasi-informasi yang saya sampaikan kemarin-kemarin teman-teman, unit yang akan banyak datang ini ya, di mana ada Vario 125, ada Picit teman-teman, Picit ini Picit ABS berwarna hitam, Vario 160, dan di Beat Street teman-teman. Ya ini kan motor yang datang hari ini saya lihatkan kepada rekan-rekan semua sesuai dengan informasi-informasi yang saya sampaikan kemarin. Unit-unit apa saja yang datang? Ya, yang paling dominan di sini adalah Beat Street, ya. Yang paling dominan adalah Beat Street yang paling banyak datangnya. Baik itu yang hitam atau tum ataupun yang silver, teman. Dan keduanya, teman, ada di Vario 160, teman-teman ya. Nah, di sini Beat Street berbaris, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat Beat Street bagaimana Beat Street banyak banget barangnya datang, dan tentunya sudah ada customer-nya, tinggal kirim sepeda motornya langsung ke rumah customer. Dan di sini teman-teman kita lihat adalah Vario CBS berwarna merah. Wih ya, siapa yang Indian warna merah? Silahkan komen. Yang Indian picik silahkan komen. Wih. Komen-komen saja ya. Dan ini persiapan pengiriman juga untuk picik ABS berwarna putih dan plus Genio, teman-teman. Wah, Genio. Genio datang juga hari ini, teman-teman. Siapa yang inden Genio? Nah, sekali lagi, teman-teman, saya mau informasikan kepada sahabat-sahabat semua di mana inden saat ini, teman-teman, di bulan Juni bertahap pengirimannya. Mudah-mudahan unit teman-teman bisa sampai ke rumah, sampai ke garasi teman-teman. Garasi rumah maksudnya, bukan garasi orang lain, garasi di rumah. Nah, di sini teman-teman, yang paling utama Beat Street. Di sini teman-teman lihat Beat Street warna hitam banyak banget ya. Wih, ada CRF, ada CRF, bukan teman-teman. Ini motor karyawan teman-teman. Jadi customer teman-teman yang servis taruh ke sana ya. Seperti itu. Dan ini yang Indian Beat Street. Ada Indian Beat Street atau Vario 1250? Ada ya. Yang Indian Vario 160 atau yang Indian Vario 1625 yang blue, teman-teman.
silakan komen-komen daerah mana teman yang Indian yang ini motor ini belum datang katanya ya. Silakan komen-komen ini juga ya. Oke. Sambil duduk teman ya, saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan semua biar lebih luar biasa lagi. Kirim, guys. Saya akan kirim. Kirim guys, gimana guys? Lombok Utara guys. Woi, motor apa itu guys, Pak? Vario apa ini? Woi, Vario merah yang akan dikirim ke Lombok Utara. Luar biasa Pak Mirin ini. Woi, kita akan lihat ya cara Pak Mirin naikkan motornya. Jadi seperti itu akan saya bawa balik motor motornya Pak, HP-nya dulu. Ini Pak Mirin ya lagi mempersiapkan sepeda motor Honda. Tentunya seperti biasa motor akan dibersihkan oleh Pak Mirin. Gimana kabar Pak Mirin? Baik, untuk hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Woi, mau dikirim kemana ini? Ke Lombok Utara. Ke Lombok Utara tadi ya, jaraknya Lombok Utara. Lombok Utara kan ada Pemenang, ya. Ada Bayan, Tanjung terus apa? Tanjung Bayan, Ganggu. Terus ada. Kemana ini? Ini ke Pemenang sama Tanjung. Pemenang sama Tanjung. Yuk. Oh, beda, Pemenang kan? Sama Tanjung. Tanjung Pemenang. Iya. Luar biasa. Ini arah ke Lombok Timur dulu ya. Luar biasa ini. Halan-halan. Iya, ini pengiriman luar biasa PCX ABS 150. Oh, salah. PCX ABS 160 ya. 160. Bercanda tuh, teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat ya bagaimana aktivitas hari ini tentunya PCX datang, Vario 125 datang, ya. Dan Bitsit juga datang, kan gitu teman-teman ya? Ya. Oke, ya, kita ya. Bawa kemana ini motornya? Ini mau naikkan dulu ke atas mobil. Naikkan dulu di atas mobil ya? Om Es, geser. Ini baik di Tremol. Ya, naikkan dulu di atas mobil. Pertama. Oke. Pak Es. Apa? Dibereskan ya? Sekarang. Ayo ya. Ayo, sini. Siap, Pak. Aturan main untuk menghidupkannya ini gimana, Pak? Oh, ya. Baik. Pak Mirin akan bercerita akan menghidupkan motor PCX 160 sekalian buat teman-teman sahabat-sahabat semua. Beginilah serah terima kendaraan sepeda motor Honda saat bertemu dengan customer. Yuk, ini dalam kondisi mati total semuanya. Mati total ya. Oh, baik. Ini ajarkan untuk buka jok dulu. Apa ya. Yang ditekan? Tombol apa? Ya. Tekan tombol yang gambar kunci, ditekan sampai keluar warna hijau. Ya. Setelah itu tekan ya. Ke dalam. Ya, terus baru putar satu kali. Wah, nah, yang set. Oh, set buka jok. Ya, yang wah, luas banget, yes. Oi, guys. Cukup. 30 liter. Iya, terus buka untuk tangki. Kunci. Tangki. Wow, keren ya, coba dibuka dulu, taruh di sana. Ini kan ada tempatnya tuh. Ini ada tempatnya. Kemudian tangkinya ini 8,1 liter ya. Ya. Oke. Chargernya dibuka dulu chargernya. Chargernya cara bukanya ditekan saja. Tekan saja. Oh, keren ya. Tempat charger. Ada tempat charger. Oh. Jadi tidak usah khawatir sahabat-sahabat Honda saat perjalanan jauh HP lowbat tidak perlu bawa power bank. Ya, cukup bawa PCX 160. Tekan sahabat-sahabat semua ya. Sudah ngecas. Buka ya. Tutupnya tinggal tekan aja. Tekan saja. Woi. Coba kita hidupkan dulu. Kalau mau ngidupin tinggal putar satu kali lagi. Putar satu kali lagi, hidupkan. Tekan ini. Ya, ini ya. Yang fitur ABS ya. Yang penting ini. Ada fitur ABS-nya, teman-teman ini ABS. Anti-lock braking system, ASTC. Ini dan T-nya ini, teman-teman. Ini untuk bahan bakar ya, kedip-kedip. Nah, ini. Ini belnya ya. Coba kita akan lihat dari lampu depan yang luar biasa. Ya, lampu jauh. Lampu jauh. Ini lampu jauh. Wah, lampu keren. Dekat. LED. Ya. Oke, sip. Oke. Ya. Ini akan naik ya. Kiri ya. Ini akan dinaikin. Ini adalah proses bagaimana motor akan dinaikkan di atas mobil. Ya, siap. Motor akan dinaikkan di atas mobil. Oke. Oke. Kita lihat. Wih, keren ya. Ini jarak punya ya? Ya, jarak punya. Ya. Oke. Kita lihat teman-teman ya prosesnya ya. Wih, keren.
Pak Mirin akan naik. 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 Motornya akan naik. Naik, naik. Oh. Mantap, mantap Pecet. Woi. Luar biasa. Gimana Pak Mirin? Sip, mantap ya. Oh, jos gandos. Woi, ini ya. Luar biasa teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ini adalah proses bagaimana kita mengirim sepeda motor Honda dan tentunya bersama saya Karuna Honda. Wih, PCX, 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 PCX. Semangat ya, kita buat teman-teman bersabar ya, motornya segera nyampe, pastinya seperti itu. Ayo, 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 ikat, 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 di sini ngikatnya. Oke, itu saja teman-teman, kita lanjut videonya.